Sí, pasó. Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang kita bertanggung jawab terhadap kesejahteraan, bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha, tapi Tuhan mengetahui apa yang tampak. Saya bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya dalam menjalankan tugas jabatan sebaiknya. Sering mendengar keluhan ya tentang pelayanan puskesmas Peninggara ini di sela-sela pelantikan para pejabat ini, kayak administrator, fungsional, masuk guru, saya juga menekankan pentingnya peningkatan pelayanan di puskesmas Peninggara. Mungkin nanti akan kita ganti semua itu, ya. Saya lagi mendiskusikan dengan kepala dinas. Apalagi kemarin ada kasus ditolak ya. Perlu kita bagian dari koreksi kita. Bagian dari koreksi kita untuk pelayanan di puskesmas Peninggaran, tapi tidak hanya Peninggaran. Semua ujung pelayanan publik di Kabupaten Pekalongan ini yang front desk, terutama para pegawai negeri ASN yang bekerja di pelayanan publik ini harus menerapkan jam yang rigid, jam yang kaku. Kalau mereka berangkat jam 7, harus jam 7. Kemudian pulang jam 4, ya harus pulang jam 4. Ini yang selama ini disiplinannya masih perlu kita tekan.